party bersama anak, bersama cucu, bersama keponakan. Ini cucu nih mau main prosotan. Ayo sayang, ayo hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Ayo hati-hati. Pegangan cantik, pegangan. Wih, hati-hati. Ayo, Najwa dulu. Bismillah. Wih, pinter. Pelan-pelan, dia muter loh. Iya. Pinter, awas pegangan. Kita ini yuk. Masa kecil kurang bahagia nih, Silvi. Ya Allah, tolong. Dorong dong, Silvi. Gak usah didorong, ini aja tuh. Masa kecil kurang bahagia. Ini udah waktunya makan siang bersama anak, mantu, dan cucu. Ini ada keponakan, ada anaknya keponakan, ada asisten bapak, ada suster, ada Nia, tuh semua udah seperti keluarga besar. Pagi-pagi biasa minum jus, terus makan siangnya sayur. Kalau udah umur kayak kita ini harus jaga-jaga makan supaya enggak kolesterol tinggi dan enggak darah tinggi. Ini foto, foto sama tantenya, sama susternya, sama iparnya. Lucu-lucuan. Lucu-lucuan, iya. Mati gak ikut foto tadi. Ay ya Allah tolong, malu sama umur. Suka sedih kalau gini, soalnya hampir 3 tahun kan stripping terus, jarang jalan-jalan sama keluarga, jadi kalau pas begini terharu banget gitu. Kebersamaan seperti ini, makan bareng-bareng, jalan-jalan bareng-bareng, di mobil ketawa ke TV bareng-bareng, semuanya bareng-bareng, itu yang bikin terharu gitu. Bisa ngajak mama biar dia sehat. Selalu bikin happy, selalu bikin bahagia, makanya agak-agak terharu. Ini juga cucunya cantik, baik, pinter, manis. Coba sayangin omanya dong. Cium oma. Tuh sayang, kalau gak syuting justru sakit gitu. Aneh kan, orang-orang kan istilahnya alhamdulillah anak udah mapan. Mestinya kan nikmatin hidup, tapi gak bisa gak syuting, kalau gak syuting malah justru sakit gitu. Ini sorry, aku sangat terharu sampai nangis terharu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.